الباب يا هداني. ان الله يعفو عنا وعن والدينا وعن اولادنا وعن شيخنا وعن معلمينا وعن اهل الهدوء علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ان الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلال. ان الله بجاه زيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا. ويزهب عنا غيظ قلوبنا ويعذنا من مضلات الفتن ما منها مَا بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصنع العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وقرابته وزواز وزريته وحلي بيت وأمصار ما إلى روح جزء المعلم حزم في أشيان يوم المحلي السيوتي وصالح مع غره ما سمعنا روح محمد طيب محمد من تأجي ملك جدي قروح محمد بن إنجري هجم جدي جدي

أبو سالم يعجبني يهجي سهيما يعجب, يعجب أبوك ثم إلى روحي يهجي من الغربي ثم إلى روحي حاجة أحمد الغزالي محمد ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم البازحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزاق والصلاح الجسد والروح وتوبة الناس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصارنا وصاحب داننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ابو وسلم وظل عليه قال الله تعالى بالقرآن وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل فَالْمِلَّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم الحمد لله كتاب الشكور قبل الله سبحانه وتعالى يوم أمريكا كتاب رباقي نعمات إيمان إيمان إسلام صحيحات عافية توفيق هداية dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. terutama juga yang enggak kalah penting nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita masuk bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman Waqalu dan mereka berkata Bani Israel Ya Kunu hudan au nasara Tahtadu Jadilah kalian Yahudi atau Nasara. Niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Yang pertama yang mengucapkan Yahudi Madinah. Yang kedua yang mengucapkan Nasara Nazran. Jadi Yahudi Madinah ngomongnya begitu. Kunuhudan. tahtadu. Jadilah kalian Yahudi. Kalian dapat petunjuk. Nasara Nazran ngomong kunu nasara. Kunu jadi, jadilah kalian nasara kalian akan mendapat tunjuk ucapan ini lalu dibantah dengan firman Allah berikutnya lahum katakan ya Muhammad buat mereka Yahudi yang ngomong begitu nasara yang ngomong begitu ngajak meluk Yahudi ngajak meluk Nasrani apa diperintahkan sama Allah Nabi kita Muhammad? Bal min Ibrahim hanifa. Bahkan yang benar itu ikutilah agama Ibrahim hanifa yang lurus. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasara, tapi mengikuti agama Ibrahim. Wa ikutin agama Ibrahim karena Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu agamanya Islam. Agamanya Islam. Ya. Karena wa wasa biha Ibrahim ya. Bani Bani wa ya baniya ya innallaha astafa Fala takunan naminal nah, yang lalu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astaba lakumuddin. Fala tamut ta fala tamutunna illa wa antum muslimun ya wa biha ibrahim dan nabi ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya wa yaqub nabi allah yaqub juga memberikan nasihat nasihat wasiat kepada anak-anaknya sama dua-duanya baik nabi ibrahim maupun nabi allah yaqub alaihi salam wasiat mereka berdua. Ya. Ya bani wahai anak-anakku wahai anak anakku innallaha Allah lakumuddin sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama yang lain udah agama Islam karena didukung oleh ayat berikutnya tuh Lanjutannya, pala tamu illa Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Jadi Rasulullah itu enggak merubah agama. Tidak. Menyempurnakan. Karena Ibrahim sudah hanifah muslimah. Wa makanan minal musyrik. Begitu juga tuduhan-tuduhan orang Yahudi Katanya Nabi Allah Yakub ketika meninggal dunia Wasiatkan Yahudi Ternyata nggak benar juga menurut Quran ya. Nasihatnya justru Pemeluk agama Islam Pemeluk agama Islam Am syuhada'a ya'kubal إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله إلها ونحن له مسلم. lagi lagi Islam <laughs> kalian hadir waktu Nabi Allah Yakub didatangi oleh kematian hingga kalian pede banget ngomong eh Muhammad kamu tidak tahu Bosnya Yakub pada hari mati berwasiat kepada anak-anaknya untuk meluk agama Yahudi eh? kata dia lalu turun ayat ente ente menghadir waktu kematian Yakub Kau, mereka di zaman Nabi Muhammad sedangkan Nabi Allah Yakub di atas ratusan tahun ternyata Allah jelaskan kepada kita ini Masa Nabi Allah Ya'qub ketika ketika didatangi oleh kematian pada saat kematiannya itu dia berkata qalu na'budu eh apa mata ma ta'buduna min ba'di ma ta'buduna min eh, anak-anakku apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti lalu qalu mereka menjawab semua na'budu ilahaka kami menyembah Tuhanmu Wa ilaha aabaikah Tuhan bapak-bapamu siapa Ibrahim wa Ismail wa Ishaqah Ilaha wahida yaitu Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala wa nahnu lahu dan kami kepadanya Islam ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Itu jelas banget tuh Tiba-tiba mereka mengatakan demikian Galu gunu dan nasara tadi, Jadilah kalian Yahudi atau jadilah kalian Nasara. Dicaya kalian mendapat petunjuk. Qul katakan kepada mereka ya Muhammad bal <tat> Ibrahim <-tutupan> <t -tutupan> Bahkan ikutilah kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Enggak, enggak ikutin agama Yahudi. Enggak ikutin agama Nasrani. Yang kami ikuti adalah agama Nabi Allah Ibrahim yang hanif. Alun min Ibrahim anil Ya, ini jadinya pada hal itu bal natabi'u millata ibrahim hadipa Hadipa itu jadi hal itu jadi agama ibrahim benar-benar hadif lurus mailan anil adyan Condong daripada agama-agama semuanya itu ilad dinil qayyim kepada agama yang lurus agama yang lurus jadi agama yang mengajarkan pengesaan hanya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat dari dulu yang dibawa oleh para nabi itu, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kalimat tauhid namanya. Disebut kalimat tauhid karena di kalimat pengesaan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah disebut juga kalimat ikhlas kalimat ikhlas ya. karena harus keluar dari hati yang betul-betul oke -betul. orang kalau ngucapin di mulut saja hati nggak ngakuin nggak belum dianggap syahadat ya allah orang masuk islam nih tapi di mulut doang hatinya enggak belum islam Islamat cuman hukuman dunia doang, nggak diperangin. Cuma di, di hukum Allah kagak. Harus dengan lisan dan dengan hati. Makanya iman apa? Ikrarun bil lisan, ha? Wa bil qalbi wal amal bil arkan. Ikrar dengan lisan, hati ngebenerin tuh yang di yang keluar oleh lisan. Wal amal bil arkan. Karena iman, kalau enggak dilakukan itu, iman kan sifatnya masih abstrak. Orang enggak tahu, ya, dengan sebab dia ya sholat, puasa Ramadan, dan sebagainya, baru oh ini orang beriman, baru ketahuan. Ya, Isa, kita kan udah Islam kita udah ya kita udah Islam ya ini orang yang baru masuk Islam dia kudu mengucapinya itu bilisan dan membenarkan. jadi ada kesungguhan kalau cuma di mulut doang munafik belum Islam tapi kalau kita sama kita kan udah Islam yang bagus Mak kita kalau syahadat hadir hati kita ya asyhadu makanya ini nih Asyhadu an ilaha illallah. Rapi enggak yang ini? Rapi enggak ini? Wudu ini. Karena ini kata ulama hubungannya dengan urat hati. Ketika mulut mucap ini yang diangkat. Itu menunjukkan ya digerakin hati kita jadi hati hadir. Kau usah digerakin. Kuriha. Makruh. Makruh. Kalau digerakin malah jadi makruh. Emang ada riwayat Ibnu Abbas Rasulullah gerakin, tapi enggak dibuka di, bukan dibantah ya. Barangkali Rasulullah karena kan Rasulullah banyak banyak enggak makan ya. Dikit gemeteran jadi gemeteran. Ya, yeah, jadi gemeteran. Jadi ada riwayat begini katanya atas bawah atas bawah bukan yang begini ada riwayat <tuh> ya. Kalau mau begini ada riwayat, tapi barangkali Rasulullah lagi gemetar. Kalau di kitab-kitab Imam apa Mazhab Syafi'i, angkat aja. Illallah, ya tanpa digerakkan. Digerakkan hukumnya makruh. Ya. Supaya hadir. Assalamualaikum aja kita hadir. walau Allah Rasulullah jawab salam. Kalimatun najah. Kalimat selamat yang menyelamatkan. Karena orang kalau udah ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selamat dia. Selamat. Terhindar dari diperangi, nggak diperangi dan dia nanti di akhirat juga tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udah tahu ngucapin kalimat tauhid, kalimatun najah. Nabi Allah Isa alaihissalam pernah berjalan di satu tempat perkuburan. Lalu dia mendengar ada seorang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan maksiat, lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuburan. Dia azab, terus, dan dia dengar, tahu. Kemudian beberapa saat kemudian balik lagi balik lagi tiba-tiba azabnya udah stop azabnya sudah tanya sama malaikat kok bisa disetop itu manusia ya, tuh ya ketika dia meninggal dunia dan amalannya buruk azab di dalam kubur tapi dia beruntung meninggalkan istri yang qbelah lagi hamil lagi hamil ketika istrinya sempurna hamilnya kubur lahir lahir usia setahun dua tahun diserahin mu'alim lain sama mu'alim mu'alim ajarin kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim tu bayi cuma itu anak kecil cuma bilang Allah Allah gitu doang belum bisa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim masih, masih kadir, ya? tapi kedengaran kata Allah lalu Allah mewahyukan memerintahkan kepada malaikat yang sedang menghadap stop karena aku malu mengazab seseorang yang di atas bumi itu ada darah dagingnya anaknya nyebut nama aku Allah bagaimana kalau anak kita baca Quran anak kita ibadah anak kita baca Robbi Wali Wali Daya Gak akan diazab orang tua Lama anaknya di atas masih menyebut nama Allah. Apalagi la ilaha. Maka tahlil itu la ilaha illallah. Lalu dihadiahkan buat almarhum. Luar biasa. Ada tahlil, tasbih, selawat. Bacaan Quran. Yang dibaca oleh orang-orang yang hidup. Kemudian dihadiahkan buat almarhum. Itu menolong banget tuh dari sekian kalimat-kalimat tauhid, la ta ilaha tasbih dan lain sebagainya, selawat kepada nabi aja luar biasa. Selawat kepada rasul. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu Yahudi lagi nih. Yahudi mendakwah. Ya. mengakui bahwa ontak yang di tangan orang mukmin itu punya dia. Kena uji ni punya ontak. Yahudi bilang, Ya Rasulullah, itu ontak saya diambil muji. Padahal ontak dia. <tuh> ya. Lalu didatangkan empat orang saksi, empat empatnya munafik. Ya munafik kan ida ada zaka wa ida wa'ada. akhlapa wa ida tumina Karena munafik. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji dia khilaf janji. Kalau diberikan amanah dia khianat. Empat Masalah. orang saksi ini dibawa meyakudi buat dukung dia. Akuin. Akhirnya Rasulullah memutuskan karena ada saksi ya. Gak tahu Rasulullah ini munafik. Munafik itu susah ditebak. Nah adanya kan dia nyembunyiin. Alhasil akhirnya ditetapkan onta itu diambil hukumnya ditetapkan hukum Rasul onta itu diambil selain ke Yahudi dan orang mukmin tadi Muslim tadi ditetapkanlah hukum potong tangan potong tangan yang mukmin karena dihukum demikian dia nggak berani sama Rasulullah. Cuma ngomong begini, Ya Rasulullah Hukumuka hukmu hak Hukummu adalah hukum kebenaran Gak mungkin Rasulullah itu menghukum, mentahkim, salah, hak Tapi tolong Ya Rasulullah Istakhbir ala hazal jamal Tolong nanya dulu sama Neonta Minta kabar sama Neonta Onte kan binatang, masa bisa ngomong Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam nanya sama unta. Ya, ya Jamal, anta e, liman ya Jamal? Eh unta itu milik sebenarnya milik siapa? Milik siapa ente? Unta jawab bikalamin fasih bilisanin fasih dengan lidah yang fasih. Saya miliknya orang mukmin itu ya Rasulullah, benar-benar milik dia. Adapun empat orang tadi yang jadi saksi itu munafik semuanya. Eh? Kata Rasulullah, ya pula apa yang menyebabkan amalan apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala bisa bikin bicara tuh ontak buat jadi saksi buat kamu. Amalan apa yang itu perbuat? Kok on bisa ngomong Allah suruh bicara? Ya, yeah. pasti ada amalan yang luar biasa yang menyebabkan on itu diizinkan oleh Allah berbicara bilisanin pose. Lalu tuh sahabat tadi yang ya. mungkin ngomong ya Rasulullah, saya enggak kenal amalan yang lain kecuali kalau sebelum tidur saya berselawat kepadamu sepuluh kali. Saya kenal amalan yang lain, kecuali saya bisanya kalau mau tidur, sebelum tidur itu saya baca selawat 10 kali kepadamu. Luar biasa, mau tidur baca selawat 10 kali, onte bisa ngomong. <girasi> Hah? Itu barokah, makanya ulama-ulama kita begitu, tahlil, tasbih, ada selawat ada selawat yang dibaca semuanya itu dihadiahkan Allah majal wa usil wa taqabbal sawaba magara'nahu min al-qur'anil azim wa mahallana min la ilaha illallah min subhanallah wa masallaina ala nabiyyi luar biasa wa ma kana minal musyriki dan tiada lah Ibrahim itu orang musyrik ya. ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dia la ilaha illallah. Cuman ada perubahan aja ketika rasulnya Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kalau kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena masing-masing berdasarkan umatnya berdasarkan Rasul yang diutus. Kalau Nabi kan nggak ada kewajiban untuk mendakwahkan kepada umat buat dirinya aja. Tapi kalau Rasul ya, ada kewajiban menyampaikan risalah. Kulu ucapkanlah hai mu'min. Siapa aja yang beriman kepada Allah, kata Allah, ucapkanlah amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami minal al-Qur'an, Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim dan kami beriman juga mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ada suhub nama. Suhub Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran firman Allah. Kalau kita kan oh. sudah jadi kitab. kitab. Tapi disebut suhub juga. Quran disebut suhub. Karena ada lembaran. Quran disebut. ya, Sudah dikodifikasikan. Ya. Minas suhubil asur. Ya suhub yang 10. Ada 10 lembar dan ya, nabi Ibrahim 10 wa Ismaila dan kami beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Ismail wa Ishaq wa nabi Allah Ishaq wa Yaqub kepada nabi Allah Yakub wal asbat auladi kepada cucu-cucunya anak-anak yang nabi itu jadi nabi banyak Ibrahim Ismail Ishaq Ishaq terus ke bawah itu ya Yakub dan seterusnya wa ma utiya Musa dan kami berfirman beriman juga kepada apa yang didatangkan kepada Nabi Allah Musa Taurat Nabi Musa terima ya. kitab Taurat Isa kepada Nabi Isa kepada Nabi Injilnya kita beriman tapi Injil yang benar ya wa ma utiyan nabiyuna min rabbih dan kami beriman juga terhadap apa-apa yang diberikan kepada para nabi-nabi ada berapa nabi itu ya. 124 ribu nabi rasul 313 rasul yang kita imani wajib 25 25 aja kayak dari sunan urutannya la nufarriku baina hadi minum diajarin nih orang umat Nabi Muhammad supaya, supaya tidak membeda-bedakan di antara para nabi-nabi artinya tetap kita beriman beriman kepada Nabi Adam, beriman kepada Nabi Nuh, Idris, terus sampai beriman kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Iman itu. Oh Isa, no nabinya orang Nasrani Kristo kami nggak percaya nggak boleh kafir kita gitu. karena ibarat satu ikatan itu yang nggak boleh putus para nabi nggak beriman kepada satu nabi maka sama aja kita nggak beriman kepada nabi-nabi yang lain wajib hukumnya tuh bukan hanya kita beriman kepada Rasulullah nabi kita tapi beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad wajib termasuk kita beriman walaupun kita tidak baca walaupun kita tidak pernah lihat tapi kita kudu wajib percaya beriman itu firman Allah yang Allah sampaikan kepada para rasul ada kalimat ayat Quran di sini la nubarriku baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun lagi-lagi tuh wa nahnu lahu muslimun amanna billah <tuh> ucapkanlah kami beriman kepada Allah wa ma unzila ilayna minal quran wa ma unzila ila ibrahim min as'ubil asr wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbati auladihi wa ma utiya musa minat tawrat wa isa minal injil isa injilnya Wa ma utiyan nabiyuna min rabbih min al-kutubi wal ayat daripada kitab-kitab dan ayat. Nabi Allah Daud Zabur. Betul. Saya ini. La nubarriqu baina hadd minhum fa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Jangan begitu. Kita enggak bedain itu. Enggak boleh kita beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian enggak boleh. Semuanya kita beriman. Ya, kal yahudi wan nasara seperti orang yahudi nasara dia berimannya nabi-nya doang nabi yang lain Nasara begitu juga, berimannya kepada nabinya, kepada nabi yang lain enggak. Umat Rasulullah orang Islam enggak. Semuanya ya, kita beriman. Wa nahnu lahu muslim Pa'in amanu jikalau mereka beriman Yahudu wan Nasara. I Yahudi Nasara kalau dia beriman bimisli misla ma amantum seperti iman kalian. Kalau dia ini Yahudi Nasara beriman sebagaimana kalian beriman eh orang mukmin faqad hadau. Pasti mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Mereka bakal masuk surga juga. Karena ketika dia udah beriman, dia udah nggak Yahudi lagi. Nasara ketika beriman, dia udah Muslim, bukan Nasara lagi. Oke, banyak kan orang-orang yang mendapat hidayah zaman Rasulullah. Yahudinya yang Nasrani masuk Islam. Tapi semua masuk Islam bukan karena pedang Rasulullah. Masuknya karena akhlak Nabi Muhammad. Budi pekerti Rasulullah. ada orang Yahudi yang kerjanya celak Nabi, terus di pasar dibayar dia dibayar buat celak Nabi Muhammad buta duduk Muhammad Majnun Muhammad Majnun dibayar orang-orang sama sama orang Yahudi supaya celak Nabi Muhammad jadi kerjanya dia, si buta dia. di pasar duduk Muhammad Majnun Muhammad, Muhammad gila Muhammad gila Rasulullah lihat lewat dia, wah oh, yaudah kerak-kerak nyelak-nyelak dia, dicuapin Rasulullah, suapin. dengan lemah lembut ya kalau Muhammad sekarang, bang oh, Muhammad gila, <tuh>. Rasulullah suapin suapinnya gitu ya, nah. makannya paku ya, beling, Rasul dengan nama ya. ketika Rasulullah meninggal yang gantiin kan Sayyidina Umar itu di pasar itu ada kebiasaan Rasulullah itu suka nyuapin orang saya pengen lanjutin lah kebaikan Rasulullah cuma dia belum tahu yang disuapin siapa ya hmm, ini yang disuapin Reakannya Muhammad, wajulullah. Ya Allah. Rasulullah dicelak, nyuapin dengan lemah lembut. Kalau saya tidak mau teruskan apa yang Rasulullah lakukan, saya gampar nih orangnya. Cuma dia berjanji aja mau terusin kebiasaan Rasulullah, nyuapin orang itu. Ternyata orang itu yang disuapin, lagi nyelak-nyelak kekasihnya Muhammad SAW. Tapi orang Betawi bilang nggak urung disuapin juga, deh. cuman hati pegel ya gak. Ada <tuh> yang buta ini. Kok itu bukan yang biasa nyuapin aneh nih? Kalau tahu yang biasa nyuapin saya lemah lembut, nggak kayak ente. Itu. itu kasar banget. Itu. <tuh> 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 eh, butel lo ya, lo tahu nih, gua Umar. Lu dengar nama Umar terkencing ya, ya. Umar bin Khattab setan aja takut. Yang nyuapin kamu Rasulullah Nabi kami. Ya Allah. Anak ini Umar. Salah satu sahabat umatnya sahabat. Ampun, ampun. Tapi akhirnya beriman. Karena lemah lembutnya Rasulullah. Ya Allah, ternyata orang yang yang nyuapin dia tiap hari itu orang yang dia celak-celak tuh. Bagaimana enggak mulia ahlak Nabi kita Muhammad SAW. Oh. Dan para sahabat, para ulama-ulama yang ar-rasihun yang dalam agamanya, ahlaknya bagus ngambil ahlak Rasulullah. Karena wama min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa an jadi ngambilnya ke Rasulullah juga. Tidak ada yang bisa ngalahin kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Semuanya ngambil kepada Rasul. Kalau ente beriman, Yahudi ini beriman ke, kepada Allah seperti yang kalian beriman, fakodih tadau. Wa intawallau kalau kalian berpaling anil iman, fa innama hum fi Berarti mereka berada dalam persengketaan. Ya, khilaf min mak berarti dia berselisih sama kita beda jalan hidupnya beda cara beragamanya beda dengan kita khilaf nanti tinggal di persidangan Allah yang memutuskan tapi kita punya keyakinan hanya agama kita dinul ya. haq agama yang benar yang pasti mendapatkan ridho karena Quran kan sudah bicara Allah dalam firman إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ <مترجم> وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يُكْبَلَ <سؤال> مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ <مترجم> مِنَ الْخَاسِرِينَ هذه عقامة الإسلام عقامة يباوى عليه الرسول أم في <مترجم> شجاة <مترجم> Fasayak fi maka Allah akan memenangkan, mencukupkan kamu daripada mereka. Allah bakal nolong kita. Ya Muhammad, syukur ya, permusuhan mereka tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal nolong kita. Wahwasami onli aduwalih dan Allah maha mendengar ucapan-ucapan mereka. Al Alim maha mengetahui bi ahwalihim. dengan al ihwal mereka. Wakat kefa wibro iya hum bigadli Nabi pernah ditolong oleh Allah ngadepin uh, apa namanya Yahudi kurailah. Berhasil pukul mundur yang mengalahkan kurailah. Wanafin eh, nadir, musir nadir, Yahudi nadir. Wadorul jizya. ambil pajak alaihim daripada mereka itulah, itu cara Allah subhanahu wa ta'ala membantu menolong Rasulullah beserta agama yang dibawa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memperkuat iman Islam kita, keyakinan kita sehingga kita bisa mengikuti wasiat daripada Rasulullah Al-Quran, biarlah Ibrahim sa alaihi salam ada tamu tunnah illa wa antum muslimin maka jadi wasiat tuh setiap kali apa? khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat. Ada tamu mutunna illa wa antum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhulma qultu huwa ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حكيم عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامها الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني استودعك ما علمتني فأردده إلي اليه عند حاجتي اليه جزى الله عنا سيدنا محمدا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى, صلى الله يا ربنا اعترفنا بأننا أننا أشرفنا على لظاهر فأتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن واغفر ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي او جيره والمسلمين اجمع امين ربك فضلا وجودا على بك من نبي المصطفى الرسول نهضه صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه على طرس صحبه والحمد في البدء والتناهي اللهم صل وسلم